Ketua RW periode 2022 sampai 2027, Saudara Muhammad Bahrudin, dianggap sebagai calon tunggal karena tidak ada lagi calon. Saya kira cukup. Sekian, terima kasih. Baik, saya tambahkan saja ya sedikit. Nah, saya juga ikut sebagai panitia. Memang dari awal panitia sudah berapa kali ya kita buka pendaftaran dari bulan waktu dari satu minggu langsung kita lanjut lagi bertahap sampai dua minggu. Memang tidak ada respon dari masyarakat yang mendaftarkan hanya satu orang. Makanya di sini kita mengundang warga usia RW20 untuk menyaksikan bahwa memang Muhammad Bahrudin itu sebagai ketua terpilih ya, karena memang tidak ada calon lain yang mendaftar. Makanya di sini kita mengundang menyebutkan Muhammad Bahrudin sebagai calon ketua RW masa bakti 2022 sampai 2027. Mudah-mudahan kita sebagai panitia mohon maaf kalau nanti ada kekurangan atau kesalahan. Mungkin itu yang saya tambahkan. Baik, kita lanjut lagi sambutan yang kedua ya, mungkin dari tokoh masyarakat itu ya. Masyarakat terkait masalah media atau masalah panitia atau 20. Mungkin saya kasih kesempatan untuk Pak Haji Ade ya, yang memberi mungkin saran atau nasihat ya buat kita semua. Halo Pak Haji Ade. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati dari unsur kelurahan daripada malam ini, Pak Muhammad Bahrudin selaku ketua RW terpilih karena RW memilih lagi. Dan pemimpinan RW pada periode 2022 sampai 2037 atau 2037. Bapak Ibu para pengurus RT, masyarakat Bapak Ibu sekalian, warga RW 20 Kelurahan Mesuka Jaya yang ingin saya kalau memang diminta tokoh masyarakat, kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa proses ini sudah berjalan sudah cukup lama ya, dengan diketahui oleh Chris dan sekretarisnya, mana ibu sekretarisnya? Ada ibu sekretarisnya, ya hadir. Kemudian unsur-unsur bendahara dan lain sebagainya sudah berjalan dan melakukan proses namanya pemilihan Pak. Nah, setelah itu maka pada malam ini sudah menjadi kesepakatan warga bersama bahwa Muhammad Bahrudin dia kembali menjadi ketua RW 20. Aku pemimpin ada empat unsur yang perlu dicapkan sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati. Pertama, pemimpin itu harus amanah. Kedua, tiga, saya ada tiga lagi. Jadi pada empat yang amanah, tadi katonah. Dan empat, saya lupa. Unsur itu yang selaku pemimpin harus dipegang teguh oleh terpilih. Wakil Bapak Ibu sekalian, tentunya kami sangat berharap pimpinan yang sudah bagus selama ini Pak Din dipertahankan, bahkan mungkin kalau bisa ditingkatkan lagi dari yang sudah-sudah. Selama ini kita
lihat Bapak Kwere merupakan tokoh masyarakat yang kita semua mengenang hanya kemudian anggap atas keluhan, atas respon daripada masyarakat yang ada dukung oleh para pengurus RW dan tentunya juga oleh para pengurus RT. Semua kita sepakat, semua kita bekerja sama untuk membangun wilayah RW 20 di seluruh Musika Jawa. Untuk itu, seluruh keberhasilan yang selama ini sudah dicapai oleh ketua RW terusnya itu terus dipertahankan KRW ya, dan mungkin satu lebih dikatakan respon terhadap keluhan-keluhan masyarakat yang ada. Alhamdulillah di RW 20 cukup tentram dan damai, Pak. Masyarakatnya cukup guyup, silaturahminya sangat bagus. Kalau ada kesulitan, ada kekurangan, keluhan warga, semua kita saling guyup. Tema kita sudah punya, sesuatunya kita semua guyup. Jadi warga akan sangat terbantu oleh kepengurusan yang cukup kompak. Nah, di periode berikutnya ini tentunya tadi terus diperlakukan RW. Dan tentunya kalau kekurangan-kekurangan selama ini lihat, maka itu menjadi sabuk bagi ketua RW dan perlu ditingkatkan untuk periode-periode yang akan datang. Sebenarnya mungkin harapan kami, kalau boleh disampaikan mewakili warga semuanya, semoga ada terpilih menjadi lebih baik lagi dari yang sudah ada. Terima kasih. Bila itu terhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.